Kawasan Bukit Bulan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, memiliki Bukit Temulun sebagai destinasi wisata yang menantang adrenalin. Bukit ini dapat dilalui dengan berjalan kaki, butuh waktu kurang dari 20 hingga 30 menit perjalanan dari Desa Berkun, Kecamatan Limun, untuk sampai ke atas Bukit Temulun untuk melihat keindahan kawasan Bukit Bulan dari ketinggian. Akses perjalanan dari pusat Kabupaten Sarolangun membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam perjalanan menggunakan sepeda motor maupun mobil. Namun dengan kondisi jalan yang cukup memprihatinkan, terlebih saat hujan mengguyur, kawasan tersebut akan mempersulit para pengunjung. Sampai di Desa Berkun, Kecamatan Limun, para penghuni dapat mendatangi rumah kades untuk meminta petunjuk agar pemuda setempat dapat memandu pendakian ke Bukit Temulun. Warga di kawasan Bukit Bulan tergolong ramah, sopan santun kepada para pengunjung. Tak jarang saat melakukan pendakian, pengunjung sering disapa maupun diajak mengobrol warga sekitar mengenai Bukit Temulun. Tak ada pintu gerbang saat tiba hendak mendaki Bukit Temulun, udara segar dan jauh dari polusi udara terasa sejuk. Mata para pengunjung disambut dengan sawah milik warga dan seru sungai kecil berbatuan di Desa Berkun. Terdapat bangunan kecil yang terbengkalai dalam perjalanan. Pemuda setempat berkata bangunan tersebut ialah salah satu alat pembangkit listrik tenaga air. Dua anak sungai di kawasan tersebut harus dilalui, para pengunjung harus siap membasahi sepatu karena tidak adanya jembatan untuk melangkah ke seberang sungai setinggi betis orang dewasa. Degung suara jangkrik, burung dan hewan lainnya semakin akrab terdengar para pengunjung saat melintas di bawah pepohonan yang masih asri di pinggiran Bukit Temulun. Warga setempat dan pemerintah desa juga menyiapkan bantuan seperti tali tambang dan tangga besi untuk mempermudah para pendaki agar tidak sulit. Pemuda setempat menceritakan, tangga dan tali tambang ini dibuat agar jalur tidak terlalu ekstrim bagi para pengunjung yang belum pernah sama sekali mendaki bukit dan dua gazebo di bagian atas Bukit Temulun. Jalur ini sebelumnya lebih ekstrim, semenjak warga desa dan kades membuatkan tali tambang dan tangga besi lebih memudahkan para pendaki. Ada dua tangga besi yang akan dilalui para pengunjung dan beberapa tali puluhan meter harus dipegang sebelum sampai ke titik batu kars. Setelah sampai di atas Bukit Temulun, pendaki tidak dapat berdiri di atas tanah. Para pendaki Bukit Temulun harus merangkak dan berjalan di atas berbatuan kars yang curam. Pengunjung diminta untuk berhati-hati saat berada di atas bukit. Pemuda setempat masih memegang teguh kelestarian alam dan budaya yang ada di kawasan Bukit Temulun. Pengembangan wisata alam Bukit Temulun sangat diharapkan oleh para masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Sarolangun dan pemerintah Provinsi Jambi. Keterbatasan akses jalan dan pelayanan kepada para pengunjung diakui oleh para pemuda tergolong sangat minim. Ditambah lagi dengan keterbatasan sumber daya manusia di kawasan tersebut. Tak banyak pengunjung yang datang dari luar Provinsi Jambi ke wisata Bukit Temulun. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya keterbatasan pelayanan tempat penginapan dan pelayanan pengunjung untuk para wisatawan. Pemuda setempat juga meminta kepada para wisatawan untuk menjaga kelestarian alam Bukit Temulun. Terdapat banyak sampah plastik yang tidak dibawa turun ke desa oleh para pengunjung. Kedepan pemuda setempat akan membersihkan bekas sampah para pengunjung Bukit Temulun. Selain itu akan memberikan teguran keras bagi yang tidak membawa kembali sampah. Sementara itu, Ketua Kesatuan Pengelolaan Hutan Adat Desa Berkun Baharudin menyampaikan, Bukit Temulun masuk di dalam kawasan hutan adat dengan luas 22,04 hektar. Masyarakat setempat melestarikannya kawasan bukit dengan kekuatan adat. Lalu masyarakat setempat tidak diperbolehkan menebang pohon agar tidak terjadi erosi. Ini kan banyak sampah di sini, Bang. Ini kira-kira nih pengaruh apa nih, Bang? Jadi kalau pengunjung itu sebelum naik selalu kami omongin, jangan buang sampah sembarangan. Apapun yang kalian bawa silakan. Tapi sampahnya kalau harus dibawa balik, makanya dadinya ada kesel. Jadi peraturan itu sudah diterapkan. Cuman para pengunjung ini melanggar ya. Nah, ke depan mungkin apa yang bakal kita lakukan mengenai sampah nih, Bang? Mungkin
Nah, kalau untuk yang supaya apa kita bersihkan ya. Kemudian kita bikin peringatan juga lah. Peringatan teguran yang keras sama orang. Apa yang dibawa itu yang harus dibawa. Iya. Tinggalkanlah jejak.